Teman-teman, hari ini kedatangan motor Beat dengan kendala rembes olinya di bagian depan ya. Ternyata setelah diperiksa, ini baut tutup headnya dol, teman-teman ya. Tidak bisa dikencangin, muter-muter terus. Solusinya harus ditap ulang. Tetapi di sini saya menggunakan cara diakali, teman-teman ya. Nah, ini caranya bisa kita gunakan kaleng bekas semprotan rantai atau pelumas rantai ya, atau cairan pembersih karburator juga bisa. Ini kita gunting secukupnya ya. Kita gunting dulu teman-teman ya. Tidak perlu besar-besar, ini untuk ukuran baut 10 cukup kecil aja. Hati-hati ketika mengguntingnya teman-teman ya, karena kaleng ini tajam dan bisa menyebabkan luka. Nah, segini sudah cukup. Ini kita belah dua. Nah, begini kita belah dua ya. Kemudian yang dibelah dimasukin ke dalam lubang, lubang baut ya. Nah, oke. Ini bagian luarnya kepanjangan kita potong aja. Nah, begini sudah cukup ya. Oke, begini sudah cukup. Kita pasang kembali tutupnya. Karetnya harus dipasang dengan benar ya, supaya tidak merembes lagi nantinya. Nah, begini ya teman-teman. Oke, kita tutup. Kita pasang dulu bautnya satu-satu ya. Ini jangan dikencangin semua dulu ya. Kita pelan-pelan ini masukkannya. Kemudian kita tekan sedikit teman-teman ya, lalu dikencangin ya. Nah, oke. Ini bisa ya, udah bisa dikencangin ya. Nah, tidak mutar lagi. Oke, semoga bermanfaat ya buat semuanya. Kita manfaatkan kaleng bekas. Banyak kegunaannya teman-teman ya. Salah satunya untuk mengganjal bearing yang sudah oblak ya, juga bisa ya.